Sementara itu, salah seorang calon haji tertua di Jombang, Jawa Timur melakukan persiapan khusus untuk persiapan ke Tanah Suci. Calon jemaah haji asal desa Genduk Watu, Kecamatan Ngoroh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Hanafi terus melakukan persiapan khusus sejak beberapa pekan terakhir. Calon haji tertua urutan kedua se-Kabupaten Jombang ini rajin berolahraga setiap pagi, mulai dari senam ringan hingga lari-lari kecil di atas tanah bebatuan. Dengan rutin berolahraga seperti ini, Hanafi merasa tubuhnya menjadi lebih bugar hingga yakin di tanah suci nanti bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji secara mandiri. Selain rutin berolahraga, Hanafi juga rajin minum ramuan tradisional serta jamu herbal serta obat-obatan yang dirasa perlu. Yaitu satu yang diutamakan yaitu kesehatan. Apa yang digunakan kalau obat-obatan siap sendiri, siap sedia sendiri. Terus di Makkah saat ini kan cuacanya sangat panas. Ya. Apa yang dipersiapkan yaitu satu payung, dua air putih. Keberangkatannya bergabung dengan kloter 14 Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berangkat tanggal 27 Agustus menuju Surabaya. Dari Jombang, Heri Sukemi melaporkan.